Jadi di balik limbah ini tersimpan berkah. Ini limbahnya. Ini ada berkahnya. Ini semua dipisahkan di sini. Nah, sementara yang udah jadi ini, kita nanti akan dapat. Nah, ini dapat thinner ini bisa bikin bikin untuk shortcore maupun longcore, bosku. Jadi lumayan dapatnya dalam satu tumpuk tuh kita hampir dapat separuh sendiri ini. Ini ada berkahnya. Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan Siswood Channel. Channel yang membahas tentang plywood dan home industry veneer. Saya lagi memilih MK kemarin yang baru datang, tinggal sedikit bosku. Jadi di balik limbah ini tersimpan berkah. Ini limbahnya, ini ada berkahnya. Limbah yang benar-benar limbah ini. Jadi ini sampah ini yang benar-benar udah limbah ya bosku. Jadi ini ada tipis, banyak kulit, robek-robek, dan banyak yang enggak rata ketebalannya, masih keikutan untuk lubang-lubangnya. Ini semua dipisahkan di sini, jadi sampah. Nah, sementara yang udah jadi ini, kita nanti akan dapat. Nah, ini dapat thinner, bisa bikin bikin untuk shortcore maupun longcore, bosku. Jadi lumayan dapatnya dalam satu tumpuk tuh kita hampir dapat separuh sendiri. Ini karena MK-nya MK baru. Kita pilih ini ya, seperti ini. Sudah susah ini. Nah, tapi masih bisa untuk diluruskan, untuk dicampur, untuk pencampuran ini seperti itu. Nah, kalau yang ini udah masuk karena dari masuk sampah ini ya. Jadi ini udah nggak bisa, mau dibikin ukuran kecil juga kurang dari panjangnya, jadi kan masuknya ke sampah itu. Lain halnya dengan yang ini. Yang ini masih bisa. Jadi seperti itu nanti kita bisa didapat di 16 cm. Ini masih kulit. Kumpulin sini. Nanti dipotong, dirapikan, nah, jemur. Jadi bagus lagi, bosku. Seperti ini. Ini bagus ini. Ini masuk. Nanti dipotong sebelah sini, potong sebelah sini. Sampahnya juga udah banyak. Yang lainnya dibakar-bakar situ. Karena udah kebanyakan numpuk, nanti ganggu untuk jemurannya ini bosku. Langsung dibakar seperti sana. Yang ini kalau sudah terkumpul mau dipotong, dipotong dan dikiper sana.